hidup bersama dengan orang yang kita sayangi seperti anak dan suami memang menjadi impian hampir setiap orang. Namun berbeda dengan wanita asal Denver, Colorado bernama Suhen satu ini yang mencoba hidup bahagia dengan memiliki suami dan anak yang merupakan sebuah patung manekin. Nah, berarti bojone karo anak ini boneka lho kok. Wow. Dilansir di si Central, wanita yang merupakan art director dan fotografer sebuah perusahaan di Colorado ini menghabiskan 14 tahun hidupnya dengan keluarga kecilnya yang cukup unik. Unik. Tapi lah unik kok. Unik. Unik. Yaitu sang suami bernama Chauncey. Chauncey. Ya aku bocane ngono iki pas ya Chauncey. Dan anak perempuan bernama Mary Margaret. Mary Margaret. Yang ternyata merupakan patung manekin. Ya, pengertian manekin itu? Manekin itu boneka, Bi. Manekin itu kata lain dari boneka. Iya, yang mirip seperti manusia, persis. Ide unik Susana ini awalnya muncul karena banyaknya tekanan dari orang-orang di sekitarnya, khususnya sang ibu, yang menginginkan dirinya untuk segera menikah dan memiliki keluarga sendiri. Akhirnya, saat berjalan di sebuah toko dan melihat manekin, ia pun memiliki ide bahwa keluarga juga bisa dibeli, wah, keluarga dibeli, dan memutuskan untuk hidup bersama dua manekin tersebut. Mirip dengan keluarga pada umumnya, Susane bahkan melakukan mau Susana saya Susane. Eh maksudnya Susane ya. Terus bersama dua manekin ya. Tersebut mirip dengan keluarga pada umumnya. Susane bahkan melakukan traveling bersama traveling bersama dua manekinnya. Manekin tersebut bahasanya bukan manekinnya. Manekinnya. Ke berbagai belahan dunia mencapai lebih dari 16.000 km. Wow, persegi. Ayo ukur ketinggian, weh. Dalam perjalanannya tersebut, Susane banyak. Oh, Susana saya Susane. Hah, kan itu Susane, Bi. Banyak mengabadikan momen-momen seru. Seru momen. Momen seru dan bahagianya bersama keluarganya tersebut dengan kamera tersebut. Momen-momen tersebut kemudian dijadikan sebuah proyek bernama Live Once Remove oleh Susane. Kalian beli Live Once Remove oleh Susane. Meski mereka hanyalah manekin, namun kami banyak melakukan semua kegiatan layaknya keluarga lainnya dan mengabadikannya dalam sebuah potret, tuturnya. Proyek ini dari Susane merupakan sebuah proyek yang dilakukan untuk memotivasi para wanita bahwa hidup tak melulu harus didikte oleh orang lain. Didikte. Hai Malaysia. Malaysia kan pakai. Harisa menentukan jalan yang terbaik untuk kehidupannya. Susane bahkan dikabarkan tengah mempersiapkan pernikahannya bersama sang suami. Hah? Susane harus bernikah. Unik. Guri-guri nyoy.